Sekarang begitu mudahnya orang mempertontonkan auratnya. Padahal ini diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Latus alunna yauma idzin anin. Segala nikmat akan ditanya, akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan. Sehelai rambutmu la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Dayyus bukan nama orang. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Pak, iya, tadi anak bapak keluar enggak pakai jilbab. Biar aja. Urus saja surgamu, jangan urus neraka.